Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endang Supriyadi. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Kali ini saya akan mereview Mix Beta 58A ya. Semoga saja hasilnya tidak mengecewakan. Mengecewakan ya teman-teman, semoga hasilnya memuaskan dan sesuai apa yang kita inginkan. Baik teman-teman, kita akan buka terlebih dahulu. Baik teman-teman, inilah cover boxnya bertuliskan Surya teman-teman. Dan di bawahnya ada tulisan beta 58A ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja buka. Baik teman-teman, kita buka. Oh, ini ternyata ada panduan box ya teman-teman, atau buku petunjuk. Baik teman-teman, kalian bisa lihat di sini untuk cara lebih lengkapnya. Kalian bisa lihat di sini atau klik yang kalian bisa baca-baca di sini karena petunjuknya sangat lengkap di sini. Baik teman-teman, ini responsnya 80-14.000 Hz. Jadi tentunya cocok untuk vokal ya teman-teman. Baik teman-teman, selain manual kita juga mendapatkan ini yang tentunya adalah kabel ya teman-teman. Nah teman-teman, dan tentunya inilah dia. Sekarang kita buka ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja kita coba ya teman-teman. Di sini kita langsung menggunakan ampli ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita menyiapkan semuanya, kita siapkan dulu ampli atau kita nyalakan atau kita tekan tombol on. Sen
episode. Inilah kualitas suara dari Rita 58A. Sode cuy, cuy, lo. Sode cuy, lo. Sode. Ya, inilah kualitasnya, lo cuy. Cocok untuk tukar lo. Sode. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Sekian, terima kasih.